Nah, itu dia satu pengarahan. Perlu diketahui tim kesebelasan RT Bon atau RT 07 memakai jersey kebesaran mereka, mungkin berada di sebelah kiri melakukan warming up, memakai jersey kebesaran mereka biru bercelana hitam berkaos kaki biru, dan tim kesebelasan dari RT 002 memakai Raffi nomor punggung 6, ada Faisal nomor punggung 19, Hadi nomor punggung 11 stopper, dan Adun bek kiri. Adun kita lihat yang sekarang ini diposisikan sebagai bek kiri untuk mengawal ketat sayap-sayap yang punya kecepatan. Woy, dari RT 07 Adun. Ada nomor punggung 14 Fandi, nomor punggung 14 Fandi, ada gelandang air di sana, gelandang yang mempunyai asis yang cukup luar biasa. Ya, betul. Mini Bojong Putra berarti bertanda babak pertama akan segera dimulai dari kesebelasan RT 007 berhadapan dengan kesebelasan RT 002. Bagi Anda yang baru saja masuk, perlu Anda ketahui tim kesebelasan RT 02 memakai jersey kebesaran mereka merah berserip putih, baru mulai berserip putih berkaos kaki kombinasi. Dan tim kesebelasan RT 007 memakai jersey kebesaran mereka biru berserip putih bercelana hitam berserip biru berkaos kaki biru. Saat ini berada di sebelah kiri meja panitia. Yuk, bagi Anda yang masih di luar lapangan, lanjut untuk masuk cari paketan David. Perahu buaya Cengkareng. Kick off babak pertama sudah dibunyikan oleh Bung Dede. Kali ini satu tendangan keras dilakukan oleh salah satu pemain dari kesebelasan RT 02. Main bawon. Tapi bukannya masih jauh dari sasaran maksimal. Ya, final betul. Tinggi di atas mister gawang dari kesebelasan RT 07 Ronaldo. Kita lihat setidaknya ada ancaman untuk kesebelasan BPP di jur timbang dari tendangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan RT 02 nomor punggung 16 Adis. Kali ini Ronaldo angkat bola ke depan menuju ke rekannya di sana. Kita lihat nomor punggung 5 Jidan yang dituju, namun patah kembali. Kali ini nomor punggung 10 Farid angkat bola kerja sama maksudnya di sana pemain nomor punggung 9 nampaknya Farid, tapi kita lihat memang harus dijatuhkan oleh satu pemain dari Aditya. Coba RT 07 nomor punggung 15 kali ini angkat bola ke depan. Hampir saja kita lihat satu umpan yang cukup manis dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 nampaknya di sana ada impul jambu, namun tidak mampu diselesaikan dengan baik. Kali ini David merangkir ke cukup manis dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 nampaknya di sana ada impul jambu, namun tidak mampu diselesaikan dengan baik. Kali ini David merangkir kerjasama maksudnya impul jambu, kali ini kerjasama kembali Farid yang dituju Adum kepada impul jambu, ada Farid kembali
kembali Adem cukup baik 1-2 kerjasama maksudnya betul dapat Alvin Adem pada Adem Adem kali ini di update satu pemain kita lihat saudara Adem masih Adem kerjasama di sana lewat pengulatan Adem di satu kesis saja kita lihat 44 Isra namun ada pemain dapat 25 David Morangke ya. Cek, ya kita kembali lagi kali ini bola di posisi pemain kesebelasan RT07 melebar ke sebelah kanan kali ini kita lihat kontrol terjadi masih ada satu pemain yang kesebelasan RT07 nomor 25 sapu bersih saja kita lihat Faisal angkat bola ada Dayat Arnold membuang si RT7 sama RT2 serangan dilakukan kita lihat di menit-menit awal dari kesebelasan RT02 ya, langsung tancap gas asuhan dari Bos Subur dan juga Bapak RT Nadir kita lihat saudara kali ini ke belakang Farid yang dituju angkat dengan kaki kanan ke depan menuju kepada rekannya namun patah kembali ada Adem backpass saja ke belakang kepada sang penjaga gawang Buaya Cengkareng Raffi angkat dengan kaki kanan terlalu jauh nampaknya umpan yang dilakukan oleh Raffi terhadap nomor punggung 10 nampaknya di sana ada Farid lemparan ke dalam kali ini Isra yang akan melakukan kita lihat Isra lakukan sudah kerja sama maksudnya nomor punggung 5 di sana kita ada Jidan namun bola dibuang saja oleh Adem bukan bang golok setan lagi-lagi lemparan ke dalam utangan dilakukan oleh kesebelasan RT07 ada David Murangkir kerjasama melebar maksudnya nomor punggung 7 yang dituju Bagas ke belakang saja lagi-lagi ada pemain nomor punggung 11 di sana ada Hadi angkat dengan kaki kanan menuju maksudnya kita di sana ada Ades kopil terjadi lagi-lagi Dayat Arnold kita kembali masang. Lagi Dayat angkat dengan kaki kanan menuju kepada rekannya di sana namun lebih dekat pemain dari kesebelasan RT02 kali ini lagi-lagi masih RT07 nomor punggung 13 kita di sana Alfon melebar ke sebelah kanan kopwell terjadi masih dari kesebelasan RT02 disentuh saja oleh satu pemain dari kesebelasan RT02 Rawa Buaya. Kita lihat saudara satu lemparan untuk kesebelasan RT02 nampaknya masih pelan-pelan meraba-raba untuk mencari poin di menit-menit awal kita lihat saudara kali ini Faisal angkat dengan kaki kanan ke depan menuju maksudnya Adis yang dituju patah kembali kali ini kita lihat ada Alfon ke belakang maksudnya Isra pada Alfon kembali namun patah kembali kali ini serangan dilakukan kembali oleh kesebelasan RT02 Ipul Jambul cukup baik disentuhkan nampaknya kali ini terlihat jelas oleh sang tim Aditya Bang nampaknya melihat satu sentuhan tangan dari Adum sang pemilik nomor punggung 6 kali ini back kiri yang cukup baik penampilannya di babak semifinal yang kedua kali ini Isra angkat dengan kaki kanan menuju Aditya. Di sana nomor punggung 2 kita lihat di sana Fahrul disapu bersih kita lihat nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan ke belakang kerjasama maksudnya kepada rekannya di sana kita lihat nomor punggung 2 nampaknya ada Fahrul namun ada satu pemain kesebelasan RT02 Ipul Jambul ke belakang maksudnya kepada Farid atau Hadi kita lihat namun patah kembali ada di sana David Murangkir melebar ke sebelah kanan Adem lagi datang membantu nampak nomor punggung 10 di sana ada Bagas Farid maksud kami baru mulai Aditya nilai Jurtim kali ini kerjasama maksudnya nomor punggung 11 di sana ada Hadi angkat dengan kaki kanan menuju kepada rekannya Adis yang dituju melebar ke sebelah kanan datang membantu nomor punggung 7 Bagas di sana masih Bagas sendirian berbahaya Bagas masih Bagas di bawah kita lihat satu sentuhan dari kesebelasan lakukan sudah berbahaya ini dia berbahaya ini kita lihat sundulan yang dilakukan oleh Faisal nomor punggung 19 masih melintas di atas mister gawang dari kesebelasan RT07 Adem kontrol dadak baik sekali kali Adem masih Adem kontrol bola cukup baik dibantu oleh rekannya kita lihat nomor punggung 10 Farid namun salah pengertian sapu bersih pemain nomor punggung 13 Alfon ke depan yang dituju
itu datang membantu nomor punggung 2 di sana. Kita lihat tapu persis saja tidak mau mengambil resiko datang membantu Bagol. Kerjasama maksudnya nomor punggung 2 di sana, kita ada Fahril dicuri kembali, ada Bagas. Bagas kali ini sendirian. Bagas dibayang-bayang Alpian disapu bersih. Kita lihat saudara cukup seru benar. Fandi kerjasama maksudnya di sana ada nomor punggung 7 Bagas. Fandi angkat berbahaya, ini dia hampir kita lihat satu tendangan balik badan, namun RT 007 Isra lakukan sudah kerjasama. Belum ketemu, kita lihat di sana ada Harun, namun ada datang membantu Cidan. Harun kembali, masih Harun di bayang-bayang. Aduh, salah pengertian kali ini. Dibantu kali nomor punggung 8 pemain dari kesebelasan Alvin umpan terobosan maksudnya Adis yang dituju. Palang pintu Ade Komar dan juga Dayat Arnold cukup luar biasa. Ade Komar sundul saja dengan kepalanya menuju kepada bos Bawon. Kerjasama maksudnya lagi-lagi ada David Morangkir. Kerjasama maksudnya dicuri kembali, ada Fahrul kerjasama namun patah kembali. Di sana ada Faisal kerjasama melebar Alfian angkat 11. Palang pintu yang cukup luar biasa penampilannya di babak semifinal yang kedua melawan RT 014. Kali ini tendangan bebas lakukan sudah angkat bola, ini dia berbahaya angkat bola, namun kita lihat di sana ada Dayat Arnold, ada Komar. Kita lihat palang pintu yang cukup luar biasa penampilannya kali ini angkat bola ke depan yang dituju maksudnya nomor punggung 8 Yoga disapu bersih. Kita lihat Faisal tidak mau mengambil resiko untuk mengamankan jantung pertahanan mereka. Hari ini BPP main kali ini Bagol lakukan sudah Dayat Arnold yang dituju sapu bersih ke depan menuju ke depan. Di sana pada rukannya di sana mempatah di kaki Faisal. Kerjasama kembali Yoga nomor punggung 8 kali ini patah kembali. Kali ini kita lihat saudara ada Alvin angkat bola, Bagas yang dituju, ada Dayat Arnold dibuang saja. Kita lihat pengawalan ketat dilakukan oleh Bojong Rawabuaya 0-0 punggung 7 Bagas menghasilkan lemparan ke di sana. Kerjasama maksudnya kita lihat cukup baik David Morangkir patah kembali. Kita lihat Bawon melebar ke sebelah kanan membentur satu pemain. Kita lihat kopi yang terjadi di sana ada Faisal kerjasama Alfian angkat dengan kaki kanan melebar ke sebelah kanan, Bagas yang dituju satu bersih. Lagi-lagi Dayat Arnold mengangkut bola ke depan. Kita lihat ada dorongan kecil dilakukan oleh kapten kesebelasan Jenderal Lapangan Bojong pemilik nomor punggung 7 Bawon mengakibatkan tendangan jemareng, sekali jemareng. Dari kesebelasan RT 02 angkat bola ke depan, Paret berbahaya. Lagi-lagi kita lihat datang membantu Adem, lagi-lagi angkat dengan kaki kanan menuju kepada rekannya Jidan. Ini dia berbahaya, kita lihat Tarul. Ada Alfian, kita lihat gangguan dilakukan oleh bajunya warna merah. Ganti udah banyak. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan RT 07, kapten kesebelasan dari RT 07 Bawon. Bang, gua ada final bang depan rumah ini di Cengkareng. 11 Gomez. Ini dia kita lihat striker yang haus gol langsung diturunkan di pertengahan menit babak yang pertama, yaitu di sana ada Gomez menggantikan bos Bawon. Memang kita lihat masih ada sedikit cedera di selangkangannya bos Bawon sehingga jalannya masih Aditya agak Bahri, miring kayak yuyu. Kita saksikan kali ini tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari RT 02. Lagi-lagi kali ini lakukan sudah Faisal ke depan yang dituju Bagas sana, namun patah di kaki Bagol kerjasama maksudnya nomor punggung 8 yang dituju Boga. Kesalahan terjadi, ada kabar kontuel ini apa? Oh ya, apa yang terjadi ini ke belakang. Salah lagi, kita lihat kali ini sapu bersih ke depan yang dituju di sana ada Adun padahal Parit di sana, namun patah kembali Ade Komar sapu bersih ke depan menuju di sana Harun yang dituju. Apa yang terjadi? Nampaknya ada dorongan dilakukan oleh Harun terhadap Adun nomor punggung 6. Kita nampaknya menaruh pemilik nomor punggung 6 Adun di sebelah kiri, tapi ngawur baru diuji segitu aja dibuang bola. 1, 2, 3 langkah angkat dengan kaki kanan ke depan
dan tujuh sahabat jidan di sana. Namun ada ipul jambul, kopil terjadi. Ada parit di sana, datang membantu nomor 8 nampaknya Alvin. Alvin Bagas, Bagas kali ini masih Bagas, kerja sama Alvin. Alvin ke belakang, salah lagi. Lagi-lagi salah Dayat Arnold. Pindahkan bola Harun yang dituju. Harun kerja sama ke tengah, maksudnya nomor punggung 8 di sana ada Yoga, namun patah kembali. Ada ini cakep, namun patah kembali kali ini Harun, masih Harun kerja sama ke tengah yang dituju pada rekannya di sana Harun. Lagi-lagi ada David Morangkir. Kita lihat cukup seru pertandingan ya, pada sore hari ini. Isra masih Isra angkat dengan kaki kanan ke depan menuju kepada rekannya di sana, namun lebih dekat di sana ada Pandi. Dibiarkan saja bola, meninggalkan bahaya. Kita lihat peluang manis dilakukan Jidan, angkat ini cakep. Kita lihat cakep penjaga gawang dari kesebelasan RT 02 Rafi, kagak pakai Ahmad, mengakibatkan tendangan sudut kembali untuk kesebelasan RT 00. Ini melalui sektor sebelah kiri. Sama yang kemarin semifinal Ibu Mamekar 02 nomor punggung 12 yang akan mengambil nampaknya Bagol yang jauh lari dari sebelah kiri pertahanan nampaknya untuk melakukan tendangan sudut. 1 2 3 4 5 pemain sudah berada di kotak penalti, mundur 1 2 3 langkah yang lain nampaknya pergerakan sekulit pundar lagi Bagol. Kita lihat mundur 1 2 3 langkah ke belakang, lakukan Bagol cakep manis ini. Kita lihat masih jauh dari sasaran, bola masih melintas di sebelah kanan gawang Rafi. Siapakah yang akan diberikan? Lakukan sudah angkat bola ke depan yang dituju, maksudnya nomor punggung 16 Adis. Ada kopiel terjadi, Isra sapu bersih. Ada di pertarungan tengah kali ini ada David Pintu dari kesebelasan RT 07. Lakukan sudah angkat dengan kaki kanan ke depan, Mani cakep lagi. Cakep manis, tapi bolanya masih jauh dari sasaran. Kita lihat saudara-saudara, lagi ancaman dilakukan melalui tendangan bebas dari Dayat Arnold. Memang kita lihat perubahan bola yang selalu berbahaya kita, tapi cerdik sang penjaga gawang dari kesebelasan RT 02 cukup baik menepis tendangan yang dilakukan oleh Dayat. Lakukan ini cakep manis nih, datang lagi tuh, apa yang terjadi nih lagi? Oh agak ada Bagas di sana, datang lagi tuh, apa yang terjadi? Oh serius, ada Bang Rohadi Kedot, ada Bang Hambali, Bang Aloy, Bang Ipul, dan Bang Udin. Nampaknya dia yang dakdikduk yang main RT 07 sama RT 02 panitia yang dakdikduk. Lakukan sudah kali ini masih ada Adem kerjasama maksudnya, namun patah kembali. Datang Gomez kali ini kerjasama Harun namun patah kembali. Datang di sana nomor punggung 14 yang dituju, kopi yang terjadi ada Harun maksudnya, disapu bersih oleh Alfian. Nampaknya kita lihat mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 07. Lagi-lagi RT Bon angkat bola ke depan, Arnold angkat kerjasama maksudnya, ada Adem di sana sapu bersih. Kita lihat ada Alvin namun salah pengertian, ada Bagol umpan Fahrul yang dituju. Kop duel terjadi, menang dia di tengah. Wah, kali semeton. Ini ada Yoga, salam buat Adek keluarga Komar. Bali Adek Komar kali ini cukup baik gerak tipu dilakukan oleh Adek Komar, pindahkan ke sebelah kanan maksudnya ada Fahrul, ada Arnold. Angkat bola berbahaya, Gomez ini cakep sang penjaga gawang. Kita lihat di sana ada Rafi, cukup baik penampilannya, kepret bola ke depan, ada Komar di sana, Atang membantu Ibu ambil terlepas dari jebakan offset. Ini lakukan sudah Ibu Jambul, efek jahe Bagas yang dituju, dicocor saja bola. Bagol kita lihat ya, memberikan apresiasi nampaknya Bagol kepada rekan-rekannya. Ayo semangat kita lihat lemparan ke dalam untuk kerjasama maksudnya kepada rekannya di sana. Ada lagi kita lihat satu penghalangan dari Bagol, sapu bersih ke depan menuju Gomez yang dituju. Ada apa Hafiz? Nampaknya kita lihat bisa sapu bersih, dibiarkan saja Jidan. Bolanya belum meninggalkan lapangan pertandingan. Ya bang, kita lihat kali betul. Ini ada nomor punggung di sana, ada David Morangkir, pindahkan bola umpan. Bukan merupakan pelanggaran. Kita lihat kali ini David Morangkir kerja sama Ipul Jamul. Lagi-lagi ada Adis angkat bola. Kali ini Bojong Rawabuaya.
tangkapan bola yang manis dilakukan oleh final Jurtim hari ini. Ronaldo angkat bola ke depan yang dituju Fahrul di sana, dibayang-bayangi pemain nomor punggung 14 Pandi, ada tarikan atau betotan bahasa sininya ya, kita lihat mengakibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan RT 07, mengakibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan RT 07. Kita lihat siapakah yang akan mengambil. Ada Jidan di sana yang sudah mencet-mencet si kulit bundar. Kita lihat letakkan sudah si kulit bundar. Ada 1, 2, 3 pagar hidup dilakukan oleh pemain dari kesebelasan RT 02. Ini dia peluang yang manis didapatkan oleh kesebelasan RT 07 melalui bola mati. Ada Jidan, kita lihat saudara mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang Jidan. Siapakah yang akan diberikan? Siapakah yang akan diberikan? Kita lihat apakah melakukan tendangan langsung. Jidan ini cakep ditinju. Kita lihat saudara lakukan sudah kali datang membantu Bagas. Ada di sana Jidan kembali. Masih Jidan sapu bersih. Kita lihat Alpian. Ada Isra sundul saja dengan kepalanya menuju kepada rekannya di sana. Ada Ade Komar sapu bersih. Isra. Kita lihat meninggalkan lapangan pertandingan. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan RT 007. Keluar nomor punggung 3 Harun, masuk nomor punggung 9 Medok. Nampaknya kita lihat Harun ada sedikit terpincang-pincang kakinya, mungkin mengalami ada sedikit gangguan dari Harun sang pemilik nomor punggung 3, yang mana harus digantikan oleh pemain nomor punggung 9 Medok. Memang kualitas tidak jauh beda dari Harun dan juga Medo. Itulah persiapan dari RT Bon, RT 007. Rawa Buaya Cengkareng, Bojong. Dan juga pemain super subnya adalah pemain-pemain berkualitas. Nyala, begitu wey. Juga dari kesebelasan RT 002, Bapak Nadin dan juga Bos Subur. Memang kita lihat sudah mempersiapkan para pemain-pemain dari super sub dan juga pemain-pemain line up mereka. Lakukan sudah kita lihat David Morangkir kerjasama maksudnya pemain Medo. Ini dia Jidan, berbahaya ini. Ada Ipul Jambul. Masih Ipul Jambul sendirian. Ipul Jambul kerjasama Adum, umpan menyiksa dilakukan namun masih bisa dikejar Adum. Adum kerjasama Adis cukup baik. Adis dua orang dilewati, nah bukan merupakan pelanggaran. Kali ini lakukan sudah Yoga dicuri. Adis berbahaya, ini dia kita lihat berbahaya. Datang membantu nomor 8 Alpin. Alpin kepada Ipul Jambul. Ada di sana ada Morangkir David, ada Bagas. Bagas ini dia. Iya, disapu bersih saja. Kita lihat saudara datang lagi di sana ada hati ya. Santai, rileks. Kita lihat kosong, apa kosong. Yang terjadi. Nampaknya bola sudah ya, yang mau kirim gip ditunggu. Teman-teman yang mau kirim gip ditunggu. Di posisi offset kita lihat satu pemain dari kesebelasan RT 02. Kita lihat bolanya harus berhenti dulu, harus diulang oleh sang pengadil lapangan. Aman aman abangku, makasih Bang Dimas. Iya Bojong, nggak ada abangku. Kita kembali lagi kali ini tendangan bebas untuk kesebelasan RT 07. Lakukan sudah ke depan yang dituju Gomez di sana disapu bersih oleh Faisal. Nomor punggung 19 tidak mau mengambil resiko. Nampaknya para pemain dari kesebelasan RT 02 lagi-lagi Isra lakukan sudah namun patah kembali kaki Adun. Kok duel terjadi, ada Bagas namun ada pemain nomor punggung 8 di sana Yoga kerjasama. Aman, maksudnya bang, Yoga aman. Melebar sebelah kanan. Ayo, Bagol yang dituju. Bagol kali ini kuasai bola di tentu saja bola oleh pemain ke dalam mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Siapa gua ada final depan bisa? Rumah bang ini gua ada final depan rumah jauh cakep ditinju saja kita lihat oleh sang penjaga gawang kita lihat dari kesebelasan RT 02 itu dia kode dari kesebelasan RT 07 ancaman melalui lemparan ke dalam. Jidan yang mempunyai lemparan seperti Pratama Arhan lakukan sudah 20 menit. Kita lihat punggung 13 di sana lakukan sudah berbahaya ke belakang lakukan Jidan
Masih bagol, dibayang-bayangi di sana ada David Morangkir. Kok duel terjadi, David Morangkir datang membantu Alpian. Alpian kali ini masih Alpian ke depan yang dituju Ipul Jambul. Kerja sama Bagas, 1-2 kerja sama cukup baik. Satu sentuhan David Arnold, lemparan ke dalam Alpian, kerja sama maksudnya kepada iya Bang Sarif. Angkat Bagas, ada ini yang ada. Bahaya. Ada lagi misalnya, masih ada sentuhan Adek Komar, cukup baik pengawalan. Gua ada final Bang depan rumah. Makanya gue gak kejur tim, maaf ya Bang. Aditya, Masno, Mabaya Bang di sono. Dari RT 007 berhadapan dengan kesebelasan RT 02 dengan skor akhir sementara 0-0 Leonebu. Amin Bang Erwin. Di pertandingan babak yang pertama, kita kembali di pertandingan babak yang kedua setelah pariwara dan bagi-bagi hadiah setelah berikut ini. Gua gak ada Bang Napis. Ntar kami ya, ada sama Aditya. Bagi pengendara dan juga dari kesebelasan RT 02 mendapatkan peluang dari pemain nomor punggung 16. Ya, 0-0. Memang kita lihat cantik sang penjaga gawang Ronaldo. Satu tendangan. Ini kita lihat tendangan keras, undangan ucapan selamat datang di babak yang kedua untuk kesebelasan RT 02. Lagi-lagi Jidan kerja sama Gomez. Masih Gomez kali ini dibayang-bayangi di sana ada Ipul Jambul, kerja sama Ipul Ivan kepada Ega, David Morangkir angkat bola Hadi ke depan, lebih dekat Dayat Arnold, lemah yang kencang aja ditangkap, apalagi yang pelan oleh sang penjaga gawang Rafi. Timang-timang kali ini Rafi angkat dengan kanan ke depan menuju maksudnya kepada rekannya di sana David Morangkir, ada Adis kerjasama, ini dia. Itu dia tendangan keras dilakukan oleh Bagas sang pemilik nomor punggung 7, membuat jantung kita dak-dik-duk untuk mereka melihat tendangan yang begitu keras dilakukan oleh Bagas sang pemilik nomor punggung 7. Lagi-lagi kali ini ada Ivan kerjasama maksudnya di sana ada Adis, namun patah kembali, dicuri kembali, kita lihat nomor punggung 16 di sana ada Farid, maksudnya Adis di sana, kita lihat angkat dengan kaki kanan namun patah kembali, lebih dekat pemain dari kesebelasan RT 02 Faisal, masih Faisal dibayang-bayangin Medo, membentur saja, kita lihat cerdik, pinter, bagus, kita lihat cukup baik. Satu gerak tipu dilakukan oleh Faisal, membenturkan bola kepada kaki di sana ada Medo sehingga lebih dekat penjaga gawang di sana ada Rafi. Lagi-lagi kali ini Alpian ini 0-0 pakai tangan nampaknya oleh salah satu pemain dari kesebelasan RT 02, pemain nomor punggung 8 nampaknya di sana ada Alpin. Kita lihat sesedara mengakibatkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan RT 07, sementara skor masih imbang 0-0 nil-nil alias kacamata di pertandingan babak yang kedua kali ini. Dibuang saja nampaknya di sana Pandi, lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 007. Kita lihat ya, di sana tim udah habis di sana Bagol, kerjasama di sana Dapi, maksud kami di sana Dayat Arno, kerjasama Bemex yang dituju, satu halangan yang cerdik dilakukan oleh Hadi. Ya, bukan makasih kali ini Rafi angkat bola ke depan, ada Komar menghalang, ada Alpin, kita lihat Ibagas sambil melirik, kita lihat sang pengadil AW1 mengangkat benderanya tinggi-tinggi. Di sana ada Bung Eko sudah mengangkat benderanya tinggi-tinggi, bertanda Bagas sang pemilik nomor punggung 7 sudah berada di posisi offset. Ade Komar lakukan sudah, namun ada Adung di sana, kopi yang terjadi, Adis kerja sama maksudnya di sana ada Alvin, lebarkan bola di sana ada Isra di sana, menyentuh tangan pemain dari kesebelasan RT 02, serangan balik kali melalui kaki Bagas, ada Ade Komar, kopi Ade Komar sapu bersih datang membantu David Morangkir, gerak tipu dilakukan, kerjasama maksudnya di sana Pandi, angkat bola ke depan Adis yang dituju, berbahaya, ini dia, ini hampir-hampir kita lihat Ronaldo keluar dari sarangnya Bagol. Kontrol unggul masih ini, gerak tipu dilakukan oleh Bagol, maju Bagol angkat melintir bola Jidan, kontrol dada baik kali ini Medo, Faisal sapu bersih dilakukan oleh Faisal, mengakibatkan lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan
gagasan dari RT 07. Ini dia kita lihat lemparan yang cukup luar biasa akan dilakukan oleh Jidan. Jidan yang mempunyai lemparan cukup jauh. Kita lihat apakah Jidan akan memberikan lemparan cukup baik kali ini. Jidan mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Jidan, siapakah yang akan diberikan Jidan ini? Nih, cakep ini. Malah nyentuh Mister Gawang. Kita lihat lemparan yang cukup baik dilakukan oleh Jidan. Namun bolanya masih menyentuh Mister Gawang di sebelah kanan gawang dari Rapi. Selamat kembali gawang dari kesebelasan. Bola. Tarlo, kiper. Tolong jangan digawang, tolong. Ya, kali ini tendangan gawang untuk kesebelasan dari RT 02 lakukan sudah Rafi ke depan yang dituju maksudnya kepada nomor punggung 10 Farid. Farid kerja sama di sana, kita lihat Adis yang dituju namun lebih dekat Ade Komar. Palang pintu yang cukup baik kerja sama ke depan Gomez yang dituju namun patah kembali datang membantu pemain nomor punggung 8 Alvin. Alvin ke tengah Ipul Jambul ada Adis melebar sebelah kanan. Salah pengertian Isra. Isra kali ini angkat dengan kaki kanan umpan terobosan yang dituju maksudnya kita lihat ada Paril, ini dia Paril, ini kekencangan. Kita lihat kontrol dilakukan oleh Paril. Kita lihat larinya kencang sekali. Kita lihat Paril sehingga kebablasan bolanya melewati garis yang sudah dibuat oleh panitia penyelenggara. Kita lihat nampaknya penonton tidak meranjak dari tempat duduknya. Kurang lebih penonton yang berada di lapangan Bojong Putra 10.000 pasang mata yang menyaksikan partai grand final, partai yang ditunggu-tunggu, partai cukup seru RT 07 berhadapan dengan RT 02. Ini kita kembali lagi ke Jidan, angkat Jidan, berbahaya ini, lagi-lagi ada sentuhan manis dari David Morangkir. Kali ini ada pemain nomor punggung 10 Farid kerja sama Daipu Jambul, David Morangkir, ada Farid kembali, masih Farid, angkat, umpan ke depan Adis yang dituju keluar dari sarangnya Ronaldo. Kita lihat kali ini lemparkan saja Isra yang dituju kerjasama kembali nomor punggung 13 Albon, angkat dengan kaki kanan menuju Gomez yang dituju, dorong menorong. Kita lihat terjadi nampaknya satu pelanggaran dilakukan oleh Gomez terhadap pemain nomor punggung 13 di Jurtim Hadi. Pengawalan yang cukup ketat dari kesebelasan RT 02. Itu dia, kita lihat asuhan dari Bapak memang cukup luar biasa penampilan pemain belakang mereka cukup baik. Kita lihat saudara, kali ini lakukan sudah corner terjadi, ngangkat kaki terlalu tinggi pemain nomor punggung 8 nampaknya dari kesebelasan RT 007. Bapak RT Bon nampaknya masih agak sedikit datikduk untuk menyaksikan partai grand final. Kita lihat saudara, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan dari RT 002. Kita lihat sang pemain nomor punggung 19, pemain belakang yang cukup kuat kali ini sudah bersiap-siap. Paisal, siapakah yang akan diberikan? Paisal, lakukan Paisal, langkah berbahaya ini ditinju saja oleh sang pengadil lapangan. Nampaknya sang awe satu Bapak Eko sudah mengangkat benderanya tinggi-tinggi bertanda pemain satu kesebelasan dari RT 02 Farid atau Pak Adi sudah berada di posisi offside. Lakukan sudah, kita lihat Dayat Arnold lagi-lagi adem, tidak mau mengambil resiko, langsung mencocor bola meninggalkan lapangan pertandingan. Isra kali ini lakukan sudah kerja sama maksudnya nomor punggung 8 di sana Yoga kerja sama maksudnya kepada rekannya di sana ada Medo, namun patah kembali. Lagi-lagi kita lihat di sana ada Alvin lagi dicuri kembali Medo datang membantu di sana. Bagol, gol, disundul kembali Faisal, ada David Morangkir sundul dengan kepalanya datang membantu Alpon. Kali ini ada Medo, cukup baik 1-2 dilewati Jidan. Rawa Buaya Cengkareng. Tendangan berbalik badan cukup baik dilakukan oleh Jidan, pemain multi talent. Kita lihat lemparannya bagus, tendangannya juga bagus. Kita lihat tapi dari Fortuna belum berpihak kepada Jidan, masih melintas di sebelah kiri gawang dari di sana Rafi. Cukup baik penampilan sang penjaga gawang Rafi pun cukup baik kali ini dari kesebelasan RT 02. Lakukan sudah Rafi ke depan Bagas yang dituju. Kompil terjadi di sana, ada dorongan yang dilakukan oleh Bagol terhadap Bagas. Kita lihat
saudara. Kalau ini peluang kembali didapatkan oleh kesebelasan RT 02 melalui tendangan bebas, nampaknya kita lihat di sana sudah bersiap-siap. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas untuk kesebelasan dari RT 02? 20 meter dari gawang dari kesebelasan RT 07 yang dikawal oleh di sana ada Ronaldo. Kita lihat Bagas dan juga Ipul Jambul sudah bersiap-siap mundur 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang. Nampaknya Ipul Jambul Ronaldo. Baik, kita lihat Ronaldo, tendangan yang tipis mampu ditepis oleh sang penjaga gawang Ronaldo. Lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan dari RT 007. Ya, langsung disawer penjaga gawang Ronaldo. Lakukan sudah lempar. Ini dia. Cakep, ditangkap oleh Ronaldo. Kali ini timbang-timbang Ronaldo. Lebarkan saja ke sebelah kanan Medo. Masih Medo cukup baik, satu orang buat dilewatinya kali ini. Lagi-lagi Adum, tenang sekali Adum. Kita lihat kali ini Adum. Kopdwell sana di sana di Isra. Itu kerjasama kembali Adis. Adum datang membantu. Pelanggaran dilakukan atau lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 02. Adum kali ini memang match of the match pada sore hari ini, melakoni di sebelah kiri kanan serangan dari kesebelasan RT 07. Cukup luar biasa kali ini penampilan dari Adum. Bagas RT 2 nomor punggung 6 selalu menggagalkan serangan yang dilakui melalui sektor sebelah kanan kiri pertahanan dari kesebelasan RT 02. Kali ini kita lihat tendangan bebas itu Jambul yang akan melakukan tendangan bebas. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang Ipul Jambul. Lakukan sudah angkat dengan kaki kanan Adis yang ditojo. Kopi yang terjadi, ini dia berbahaya. Apa yang terjadi? Datang membantu kembali. Ini apa, dibuang saja. Kita lihat bola oleh Alfon nomor punggung 13. Kontrol dada cukup baik dilakukan Ipul Jambul. Adi yang ditojo. Umpan robot tadi, ini dia. Ada Komar di sana. Kerja sama Bagol. Bagol serangan balik kali ini. Umpan robotan bagus di sana. Ada Jidan Medo, dibuang saja oleh Pandi. Kita lihat mengakibatkan lemparan ke dalam. Bola yang di belakang tadi lempar, yuk. Ya, satunya kemari. Iya. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan. Lakukan sudah Jidan, ini jauh, cakep. Ditinju, datang lagi. Ini, aduh, disapu bersih kembali kali ini. Datang kembali kali Bagol. Bagol cukup baik, satu orang yang dilewatinya. Lagi-lagi apa yang terjadi? Nampaknya ada satu penjaga gawang masih tergeletak di sana. Kita lihat dua kali sang penjaga gawang dari kesebelasan RT 002 mengalami sedikit ada masalah dari kakinya. Nampaknya dari kesebelasan lari Bang Rohani, lari Rafi, penjaga gawang yang cukup luar biasa penampilannya, mampu memendung tendangan keras yang dilakukan jo, lari, dari kesebelasan RT 007. Kita berharap, kita ya, berdoa bang, semoga sang penjaga gawang ya, benar, dan kesebelasan Bojong Blor sama Bojong apa nih tidak terjadi dalam apa sehingga Rawa Buaya Cengkareng melanjutkan pertandingan sampai peluit akhir dibunyikan. Kita lihat tim medis sudah membantu sang penjaga gawang. Nampaknya Bung Tado sudah menjadi tim medis ya untuk kesebelasan RT 02. Langsung disemprot, jangan salah semprot. Parjo masuk, Parjo. Ada sedikit kode nampaknya dari Jenar Bang Sip. Ya, sip, oke. Okay. Katanya masih oke, okay. Kata David Morangkir. Karena memang penjaga gawang Rafi, penjaga gawang yang diharapkan oleh Bapak Nadim dan juga Bos Budi dan juga Bos Subur dari penjaga gawang RT 02, dan juga memang serangan dari RT 007 besutan dari Bapak RT Bon memang cukup mencari selak. Dari selak manakah yang akan menjadi serangan dari kesebelasan RT 02? Kita tinggal tunggu
Kita tinggal tunggu ya, strategi final. Apakah yang akan diberikan oleh kedua kesebelasan. Habis bola, Bang. Apakah rotasi, apakah yang akan dirubah oleh manajer tim kedua kesebelasan. Nampaknya drop ball akan dilakukan oleh sang pengadil lapangan Bung Dede kali ini. Bukan, ya. Jatuhkan dulu bolanya katanya. Iya, sudah dimulai padel. Kerja sama David Arnold yang dituju. Kerja sama maksudnya kita lihat di sana ada Yoga. Ah, maksud kami Alfon. Kerja sama maksudnya Medo. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, mengakibatkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini untuk kesebelasan RT 07. Lagi-lagi di sana ada Jidan, sang pemilik nomor punggung 5, terlihat dari jauh seperti Rizky Ridho. Kita kali ini mundur 1-2-3 langkah, lakukan sudah ini ya, nih apa yang terjadi, disapu bersih saja David Merangkir. Kerja sama Baga, serangan balik kembali kali ini Adis yang dituju, ada Isra kerja sama di sana, ada ya 08 Medo datang Aril Said. Kita lihat bolanya susah di bukan Bang, bukan Rawa Buaya Cengkareng. Jurtim BPP lawan Darah Muda. Sudut untuk kesebelasan dari RT 007. Yang pertama di babak yang kedua kita lihat nampaknya nomor punggung 12 Medo sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini. Kita lihat mundur 1-2-3 langkah ke belakang Bagol. 1-2-3-4-5 pemain sudah berada kotak penalti, lakukan Bagol. Ini dia, hampir-hampir datang lagi membantu. Kita lihat di sana ada Komar, ada Komar, Komar angkat. Yee, lagi-lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 007. Kita lihat kedua kesebelasan saling silih. Gua ada final, Bang, depan kita rumah, makanya gua dibojong ini. Yang dilakukan oleh para pemainnya, kita lihat kali ini melakukan ya, lemparan Ariel, ke dalam. Setan. Lagi-lagi Jidan mundur melewati pohon seri. Kita lihat sampai gerobak pedagang dilewati kali ini. Kita lihat saudara, nampaknya satu lemparan lagi-lagi. Baru saja kita katakan lemparan Jidan 1-0 menjadi petaka untuk kesebelasan RT 02. Berubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan dari kesebelasan RT 007. Kita lihat saudara, satu petasan dibunyikan oleh Bapak RT Mon yang saat ini mimpin sementara wasit pergantian pemain dari kesebelasan RT 007. Keluar Dayat Arnold, kita lihat nomor punggung 17 masuk nomor punggung 14 Garnis Darwis nomor punggung 14. Kita lihat nampaknya Dayat Arnold ada sedikit masalah di kakinya ataukah di dadanya sehingga harus digantikan. Sebenarnya memang David Arnold adalah ya pemain yang dibutuhkan untuk lini jantung pertahanan dari kesebelasan RT 007. Tapi kali ini David Arnold harus digantikan oleh Darwis yang pemilik nomor punggung 14. Ade Komar kali ini yang menjadi Rawa Buaya Cengkareng untuk kesebelasan RT 007. Kita lihat lakukan sudah angkat bola kita Raffi menuju kepada rekannya di sana. Lagi-lagi ada Darwis di sana. Bagas cukup baik, Bagas masih Bagas, lagi Bagas dicuri saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, mengakibatkan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan RT 007. Lagi ada lemparan ke dalam kali ini, siapa yang akan mengambil? Nampaknya di sana ada Bagol sang pemilik nomor punggung 12 yang akan melakukan lemparan ke dalam. Kita lihat saudara sedikit
tenang dari kesebelasan RT 007. Sementara ini unggul 1-0 melalui headingan kepala nomor punggung 11 Gomez. Kita lihat cukup baik kali ini Faisal, sapu bersih ke depan. Kita lihat saudara mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 007. Lakukan sudah kali ini gerak tipu dilakukan ini Jidan, baik sekali, cakep kali ini kerjasama David Morangkir, nyariin bola kebingungan, sapu bersih ke depan, ada lagi di sana Darwis, dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 07. RT Bon, kita lihat kali ini mundur 1-2-3 langkah, lakukan sudah, angkat bola ke depan, lagi-lagi menyentuh Jidan. Kita lihat saudara mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 02. Kita lihat kali ini Pandi yang akan melakukan lemparan ke dalam, mundur 1-2-3 langkah ke belakang, ada di sana Medo, masih Medo, bolanya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali kali ini untuk kesebelasan RT 002. Lemparan 1-0, lakukan sudah Pandi, kontrol dada cukup baik, kerja sama maksudnya Adis yang dituju, datang bagus. Tendangan keras sudah habis belum Bang di jur tim BPP. Masih melintas di atas mister gawang dari kesebelasan RT 07. Selamat kembali 1-0 Bang. RT Bojong 07. RT 7. Sementara ini unggul 1-0 melalui gol. Wah, besok baru live di Borsekem besok. Ini gua final depan rumah dulu weh. 11 Gomez. Satu kesalahan Ade Komar, Bagas ke tengah. Ada Ipul Jambul ini di Ade, datang lagi. Kerja apa? Medo kali ini ke belakang, tapu berkibar. Kita lihat nampaknya Ronaldo tangkapannya masih terlepas. Untung masih ada di sana Darwis, pemain yang baru saja masuk mengamankan si kulit bundar. Lemparan kali ini Arda Tujuh menang, Arda Tujuh. Ini dia. Aduh, cakep. Ya Bang, di sini paketan golok setan. Menangkap si kulit bundar, headingan kepala yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 di sana ada Farid. Kita lihat Ronaldo, lemangan dia ke depan yang dituju maksudnya kepada rekan di sana, datang membantu. Kita lihat Gomez, apa yang terjadi? Hampir-hampir ada Hadi di sana, datang lagi Medo, masih Medo, main nomor punggung 9 Medo ke depan yang dituju Jidan. Jidan. 1 assist, 1 gol tercipta oleh pemain nomor punggung 65. Maksud kami di sana ada Jidan, 1 assist, lemparan yang cukup luar biasa kali ini menyatakan namanya di papan skor menjadi 2-0. Kita lihat Jidan bonusnya nambahnya oleh RT Bon. Jidan kita lihat menjadi bintang pada sore hari ini, cukup luar biasa Jidan, lemparan yang begitu keras mengingatkan kita golnya Egi Maulana. Amat sudah ganti bos bawang Sulaiman, melintir melengkung mengecoh sang penjaga gawang Rafi. Kita lihat saudara lakukan sudah, angkat bola ke depan Ronaldo, namun patah di kaki Hadi. Ade Komar, kop duel terjadi, datang di sana Farid, lakukan sudah sapu bersih di sana Darwis, kerjasama maksudnya lagi-lagi Gomez, ada datang membantu maksudnya Pandi. Jidan 1 assist 1 gol kali ini Pandi, angkat bola ke depan yang dituju kepada rekannya di sana Ade, sapu bersih. Apa yang terjadi? Kita lihat saudara, nampaknya nomor punggung 16, siapakah dia di sana, Ade sudah berada di posisi offset. Kita lihat memang luar biasa
manajer tim dari kesebelasan RT 007. 20, unggul RT 7. Ada Gomez dan juga Medo merubah permainan dari kesebelasan RT 007. Cerdik luar biasa kita lihat Bapak RT Bon menyimpan peluru dari kesebelasan RT 07 nomor punggung 9 dan juga nomor punggung 11 mengakibatkan menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara kesebelasan RT 007. Jidanlah sebagai kunci utama dari kesebelasan RT 07. Satu asis lemparan yang cukup keras. Kali ini Jidan pun langsung menaruhkan bola di sebelah kiri gawang dari kesebelasan Rapi sehingga mencatatkan namanya di papan skor. Cukup baik kali ini Jidan. Satu bonus sudah dinantikan oleh RT Bon untuk Jidan. Kita lihat kali ini kembali lagi Gomez kerja sama Jidan. Masih Jidan umpan terobosan manis cakep. Kita lihat saudara. Nampaknya jelas tertangkap CCTV satu pemain dari kesebelasan RT 02 Pahril nomor punggung 2, pemain yang cukup luar biasa mempunyai kecepatan yang cukup luar biasa. Kita lihat kalau ya, di PS final Jurtim BBP nomor punggung 2 Pahril kencang sekali kali ini lakukan sudah Faisal ke depan menuju kepada rekannya sapu bersih ke depan menuju maksudnya di sana kop duel terjadi datang membantu Pahril senggolan bukan merupakan pelanggaran adum angkat adi kerjasama maksudnya kita lihat di sana nomor punggung 10 datang membantu ayo di sana Alfian lebarkan bola adum yang dituju lagi sapu bersih Israel datang lagi di sana ada Faisal kontrol bola kurang baik dilakukan oleh Faisal sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam 2-0. Ini dia lemparan lagi akan dilakukan kita lihat kali ini Israel di sana Israel angkat dengan kaki kanan pindahkan bola ke sebelah kanan Medo di sana masih ada Medo 2-0. Baik, cakep manis. Kita lihat saudara lagi. Apa yang terjadi? Kita lihat saudara. RT 7. Paketan golok setan. Menjadi momok yang cukup luar biasa. Bang Bule, makasih ya. Kocar kacir kali ini pertahanan dari kesebelasan RT 02 yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Kali ini harus dibombardir, diobrak-abrik oleh ada Gomez. Ada Medo. Lakukan garnis kali ini banyak ada bang. Hadi masih Pak Hadi Hil. Kali ini kita lihat saudara Hadi mencari kawannya kita lihat saudara Bapak Jidan bang saja sampai kagak kedip nontonnya kita lihat kali ini lakukan sudah Jidan lagi Jidan umpan terobosan maksudnya ini kita lihat kagak ada rekannya Rafi kali ini sang penjaga gawang cukup baik semenjak kakinya keinjak siapa bangku agak sedikit meris penjaga gawang dari kesebelasan RT 02 satu dorongan ya, dilakukan Bule. Oleh Yoga nampaknya ya, kali ini pelanggaran untuk kesebelasan dari RT 02 Hadi kerjasama maksudnya di sana nomor punggung 10 ada Farid angkat dengan kaki kiri Alpian ini nih cakep manis RT 7 hampir kita lihat bukannya di heading malah ngedorong orang kita ya boleh nanti kita coba nampaknya ya pemain dari kesebelasan RT 02 terkecoh dia kalau kata Bang Haji Romai Rama lagi kali ini Medo ini dia ada lagi Medo ini RT 7 Jidan apakah kau memang seperti itu Jidan mampu mengobok-ngobok pertahanan dari kesebelasan RT 02 lagi kali ini tendangan bebas untuk kesebelasan dari RT 02 suruh mundur dikit iya pas gitu kita lihat mundur 1-2-3 langkah Faisal ke belakang kita lihat penonton kagak ada yang meranjak dari kursinya untuk menyaksikan partai grand final kita
Utara kali ini Medo kerjasama kembali di sana. Bagol, angkat Jidan ini kasih temennya Saril, ini dia. Wadaw, lagi-lagi kita lihat saudara ada di sana Alpon nih, gerak tipu dilakukan Alpon, kerjasama kembali di sana Yoga, cok bola ke depan Medo, sapu bersih dilakukan kita lihat oleh sang penjaga gawang di sana ada Rapi. Apa yang terjadi? Nampaknya satu pemain sudah berada di posisi offset Medo, mengakibatkan ya, tendangan ya, bebas untuk kesebelasan dari RT 002. Kita lihat saudara, cukup seru, cukup 2-0, menarik pertandingan partai grand final. Sudah terlihat nyaman ya, nampaknya pemain dari kesebelasan RT 07 yang sementara ini sudah memimpin 2-0. Kita lihat sementara skor yang didapatkan oleh kesebelasan RT 007. Kita lihat saudara, kali ini lagi-lagi Gomez angkat pindahkan bola cerdik ke sebelah kanan yang dituju Isra. Manis sekali umpan terobosan Sahril, gigi satu pindah gigi dua, kebablasan. Kita lihat Sahril terlalu kencang kontrol bola dilakukan dua menit. Sahril adum kali ini kerjasama Faisal, adum kembali, masih adum, gerak tipu dilakukan lagi-lagi kerjasama Adis yang dituju, lagi ada di sana ada Isra kerjasama kembali di sana biro, masih biro ada menang. Pemain dari kesebelasan RT 07 Faisal umpan terobosan yang dituju, maksudnya lagi-lagi Ade Komar mentakan serangan yang dilakukan, pindahkan kembali Bagol manis, cakep, indah. Kita lihat pemain dari kesebelasan RT 02 agak sedikit udah lelungu, lakukan nih gol. Tidak berdarah, kita lihat tendangan yang begitu pelan langsung dikembangkan dari kesebelasan Rapi. Itu dia yang dibilang sakit kagak berdarah, tendangannya mah pelan tapi kita lihat sampai jebol gawang dari Rapi, sampai lewat bolanya. Kita lihat berubah skor menjadi 3-0 untuk dari kesebelasan RT 007. Makin jauh saja kita lihat kali ini kill of the game dilakukan oleh RT 007, lakukan sudah kali ini Bagol. Kita lihat kerjasama Gomez, kita lihat kali ini ke belakang kerjasama Yoga, lagi ada Gomez kerjasama Bagol. Kita lihat umpan cuk manis tadi, indah cakep. Kita lihat kali ini Rafi angkat bola ke depan yang dituju maksudnya kepada rekannya di sana, tapi kita lihat bolanya meninggalkan lapangan pertandingan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RT 007. Lagi-lagi Bagol, masih Bagol, cukup baik umpan efek jahe yang dilakukan oleh Bagol kepada Gomez, tapi bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi kali ini ada Farid umpan terobosan maksudnya datang membantu di sana, ada Isra kali ini kerjasama maksudnya Alfon, pindahkan bola cukup baik, gerak tipu dilakukan oleh Alfon ada Aldis, ada Isra ada Saril kali ini kita lihat Isra umpan Jidan lagi disentuh saja, nampaknya sudah berada di posisi offset dari kesebelasan RT 007. Kita lihat saudara Wandi mundur 1-2-3 langkah ke belakang, angkat bola ke depan menuju maksudnya kepada siapa di sana, lebih dekat sang penjaga gawang Ronaldo. Tenang kali ini, adem kali ini Ronaldo yang sudah unggul dan bersamaan dengan itu berakhir sudah babak yang kedua antara kesebelasan RT 02 berhadapan dengan kesebelasan RT 007. Selamat kami ucapkan untuk kesebelasan RT 007 yang menjadi juara pada sore hari ini, Bapak RT Bon. Selamat kami ucapkan dan kami selalu ucapkan selamat juga untuk kesebelasan RT 02 yang menjadi runner up pada sore hari
dan segenap grup panitia penyelenggara RW 04 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kau kedua kesebelasan yang bertanding di partai grand final. Kami ucapkan terima kasih karena acara berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak RT. Kami ucapkan terima kasih Bapak RT Nadir selaku RT.